Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mempo Channel. Oke, jadi pada bagian video kali ini saya lagi melakukan perbaikan mobil keren. Tadano TR 50, yang mana alat ini berkapasitas 5 ton. Jadi kendalanya di sini slingnya turun ya, untuk mengangkat dia kuat, cuman masih turun sedikit demi sedikit. Jadi di sini saya sudah turunkan motor hidroliknya. Di sini saya akan periksa. Saya membuka ini karena ada beberapa hal yang komponen yang sudah saya periksa sudah banyak tapi masih turun. Jadi inilah yang terakhir, kita akan lihat motor hidrolik ini. Oke, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe dari teman-teman sangat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan channel ini untuk lebih maju ke depannya. Terima kasih sebelumnya. Oke, sekarang kita akan buka dan kita akan lihat kondisi motornya, apakah memang di motor ini yang menjadi kendala. Kita lihat dulu. Bagian tutup, dan inilah kondisi dari isi dari dalamnya. Ini sudah hancur-hancur ini teman-teman, dan springnya pun sudah dapat patah. Ini bekas patahan dari spring ini. Dan untuk mangkuk-mangkuk spring ini juga sudah lumet. Oke, akan kita cari gantinya. Dan ini juga sudah menimbulkan baret yang terlalu dalam, sudah hampir 1 mili nih teman-teman, sudah 1 milian. Ini karena disebabkan karena pernya ini patah-patah nih teman-teman, makanya dia menghajar ini. Karena per ini patah-patah, makanya dia mengajar ini, jadi baret terlalu dalam karena ini bahannya hancuran. Untuk ini tidak tidak masalah. Ini juga sudah baret, nanti kita akan gosok dua per yang rusak atau spring yang rusak. Dua mangkuk-mangkuk spring yang rusak, kita akan cari gantinya. Oke teman-teman, kita lanjut. Thank you.
Oke teman-teman, ini sudah siap kita pasang ini teman-teman ya. Ini sudah halus. Ini juga sudah halus. Sebetulnya teman-teman jika ingin mengganti zat alat ini ada jual. Jadi kalau untuk menghemat biaya ini masih bisa diperbaiki. Oke, sekarang kita lanjut proses pemasangan.
taruhnya semua mau apa? Mau biara. Itu jadi tiket nanti. Apa sih sepakat apa? Pakai kandang yang kemarin masuk situ. Ini cuci semua. Ikan pun siram masak. Cuci ikannya. Satu minggu ni mak. Ya. Tak tiga biji lah satu minggu. Ada lagi dua pasang lagi. Ada bawa belang. So nanti baru bawa. Kenapa tak nak bengkok ni? Emang tak bengkok gitu? Tak lah. Nak rok Martin? Mari bilang itu modelnya. Emang baru kamu masukkan buat gabun, kenceng. Ini buatnya semua? Ya. Masalah. Ini enggak mantap. Nantinya tong 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 tong. 14. Dengan hati tersenyum bila cinta. Dua sisi, tunggu sini lagi. Nah, lepas. Bisa sudah. Sama rata, ini lagi. Dah nanti kalau lepas sama rata. Keren dah. Mama. Oh, 8 ton tu. 5. 5 ton tu. Ya. Bilas budi nanti bawa situ pati ya. Oh, ke mana? Tu, jemur tu. Okey, teman-teman. Jadi proses pemeriksaan, perbaikan dan pemasangan kembali ini sudah selesai, teman-teman. Ini sudah bagus untuk motor hidroliknya. Untuk bagian isi dalamnya pun sudah kita bagusi, sudah bagus, sangat mulus ya, teman-teman pun sudah melihatnya. Oke, teman-teman, jadi untuk kelanjutan video selanjutnya kita akan pasang dan kita tes uji angkat apakah dia masih turun atau tidak. Tunggu saja videonya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kita. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Diki Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.